kita pengen nonton sepak bola aja agak susah karena kekhawatiran kita terhadap supporter yang masih dalam tanda kutip masih ada pertikaian. Itu menjadi pengalaman yang cukup menakutkan buat saya pribadi. Karena dari dua kubu supporter ini mereka membuktikan bahwa Jawa Barat, Jakarta, mereka atmosfer supporternya melebihi dari yang lain. Sebenarnya sih mereka itu berantem bukan karena masalah-masalah yang besar, karena hanya emosi-emosi dan ejekan-ejekan aja. Awal-awalnya sempat ada perdebatan juga karena yang namanya dua kubu yang berbeda itu mereka punya dukungan fanatik yang berbeda. Hei, pol-pol! Pol-pol! Cobalah kita lawan provokator, karena provokator itu ingin memecah belah supporter yang ada di Indonesia. Bisa sekaligus, nggak bisa instan, harus pelan-pelan. Karena mungkin yang di atasnya udah islah segala macam, tapi kan yang di bawah-bawahnya ini, khususnya yang ada di perbatasan kayak kita ini. Kalau kurang tambahin lagi. Dai, woi, lapar, dai. Kalau ke anak sendiri sih pribadi sudah pasti karena dari kecil saya udah berusaha nanemin jiwa nasionalis. Nah, adik saya dia suka dengan Persija. Tapi tidak menutup kemungkinan adik saya yang satu dia suka dengan Persib, karena namanya keinginan mereka untuk membela satu klub, senang dengan satu sepak bola, itu saya juga senang. Bukan berarti kita harus mengendalikan.